Kak Seto jadi trending topik Twitter gara-gara lari di kampus bikin netizen insecure. Nama Kak Seto menduduki jajaran trending topik sejak Rabu pagi 26 Januari 2022. Hal ini rupanya karena video larinya yang berada di sebuah kampus. Tampak dalam video yang beredar, Kak Seto yang mengenakan celana panjang dan kemeja bercorak warna-warni asik melilingi kampus dengan berlari. Usianya yang sudah genap 70 tahun tak menghalangi semangat pemilik nama asli Seto Mulyadi ini. Dia bahkan begitu lincah menggerakkan kakinya untuk berkeliling kampus. Video ini sendiri sebenarnya pernah diunggah Kak Seto di akun Instagramnya pada awal Januari 2022. Kak Seto mengatakan aksi lari-lari tersebut dilakukan di salah satu kampus di Cianjur. Kala itu ia diminta untuk memberikan seminar terhadap guru-guru SMA. Sebelum memberikan seminar, Kak Seto menyempatkan diri untuk menghirup udara segar dan berlari-lari keliling kampus selama kurang lebih 30 menit. Gara-gara video lari-lari di kampus inilah banyak yang menjadikan nama Kak Seto menjadi trending topik Twitter. Banyak netizen yang insecure dengan Kak Seto yang masih fit dan kuat untuk lari-lari di usianya yang sudah mencapai 70 tahun.